Selamat pagi, perkenalkan nama saya Peri Anaka, saya pemuda desa Bataluar. Pada kesempatan ini saya mengajak pada seluruh masyarakat Bataluar terkait pelaksanaan Pilgub 2018 untuk membantu aparat keamanan dalam menjaga situasi Kamtipmas tetap produktif, kondusif. Yang kedua, menolak politik uang dan politisasi SARA dalam pemilihan gubernur 2018, baik yang dilakukan paslon maupun tim ses. Yang ketiga, menolak tempat ibadah digunakan sebagai tempat kampanye politik. Yang keempat, menghimbau pada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi hoax atau berita bohong. Yang kelima, saya mengecam keras terhadap tindakan perbuatan teroris. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada masyarakat Desa Bataluar untuk melaporkan segera apabila ditemukan adanya pendatang baru atau orang yang mencurigai kepada pihak yang berwajib. Terima kasih.